Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. PT Astra Daihatsu Motor, ADM, memboyong model hibrid Daihatsu Rocky ke ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, atau GIIAS 2022. Langkah tersebut diterima sebagai komitmen pabrikan dalam menyambut era elektrifikasi. Demikian disampaikan oleh Sri Agung Handiani, Direktur Pemasaran dan Direktur Corporate Planning and Communication PT ADM. Ia juga menjelaskan Daihatsu Rocky belum dijual di pasar Indonesia. Menunjukkan komitmen Daihatsu dalam menyambut era elektrifikasi di Indonesia, ujarnya pada acara peluncuran Daihatsu Rocky Refreshment di GIIAS 2022 pada Jumat, tanggal 12 Agustus tahun 2022. Sri juga mengatakan bahwa mobil hibrid Daihatsu Rocky memiliki sebenarnya telah diluncurkan di pasar mobil Jepang. Menurutnya, animo masyarakat di sana cukup tinggi, sehingga PT ADEM mencoba memperkenalkan model ini ke konsumen Indonesia. Hingga 80% penjualan Daihatsu Rocky di Jepang didominasi mobil hibrid, jelas Sri pada saat bersamaan. Kapan konsumen dalam negeri bisa memesan mobil hibrid ini? Sri Agung belum bisa bicara banyak soal masalah ini. Daihatsu pun disebut terus menganalisa dan melihat kesiapan di setiap aspek. Kapan konsumen dalam negeri bisa memesan mobil hibrid ini? Sri Agung belum bisa bicara banyak soal masalah ini dan Daihatsu disebut terus menganalisa dan melihat kesiapan di setiap aspek. Kami juga menjelaskan konsep e-smart hybrid untuk pertama kalinya hari ini. Kami belum memasarkannya, mari kita analisis sedikit lagi. Kami ingin secepatnya, tapi kami melihat kesiapan lagi di semua aspek, baik penjualan maupun aftermarket, karena kami tidak bisa menjualnya begitu saja, tutupnya. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me where no one can find me. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent. Bicara soal spesifikasi, Rocky e-Smart ditenagai mesin 1197 cm3 WAVEX 3 silinder yang menghasilkan tenaga 80 bhp pada 5600 revolusi per menit dan torsi 105 Nm antara 3200 sampai 5200 revolusi per menit. Mesin tersebut bekerja sebagai generator di bagian depan, motor listrik berpenggerak roda dengan tenaga 78 kW atau 104,6 tenaga kuda dan torsi 170 Nm. Rocky e-Smart Hybrid memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan Rocky yang dijual di Indonesia. Scream and it goes silent. I fight so hard, but
Rocky E-Smart menggunakan grill pola rantai persegi di bagian luar, sedangkan Rocky versi Indonesia bergaris. Selain motif grill, Rocky E-Smart juga mendapat emblem Daihatsu berwarna biru. Perbedaan yang menarik juga pada bagian tepinya, yang memiliki desain berbeda dan memiliki 5 baut, bukan 4. Rocky E-Smart juga menerima lencana E-Smart Hybrid di bagian samping dan belakang bingkai. Soal fitur, Rocky E-Smart dapat jok berbalut kain dengan aksen merah, layar instrumen digital, dan fitur integratif Advanced Safety Assist, ASA, standar. Menariknya, Rocky E-Smart memiliki beberapa fitur yang tidak didapatkan Rocky di Indonesia. Sebut saja ada rem parkir elektris dan brake auto hold, mode berkendara, dan outlet aksesori AC 100 volt. Tentu saja Rocky E-Smart memiliki fitur spesial S-pedal yang memungkinkan pengemudi untuk mengoperasikan mobil dengan pedal gas saja. There's no sign of life out here. I scream and it goes silent.